Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini aku mau membuat body care rutin, ya seperti yang ada di judul. Jadi ini tuh body care rutin yang harganya di bawah 100.000, tapi dengan harga di bawah 100.000 kita bisa dapetin hasil yang tampak cerah dan lebih wangi, teman-teman. Dan kalau kalian penasaran aku bakal pakai produk apa aja dan harganya berapa, kalian stay tune terus ya. Oke, sekarang kita langsung mulai aja ke videonya. Jadi, yang pertama aku lakukan di sini adalah aku gunain Mitu. Mitu ini aku gunain untuk membersihkan pergelangan tangan aku, sikut, kaki gitu, teman-teman. Jadi, sebelum mandi aku biasanya pakai ini, teman-teman. Ini tisu basah, kalian bisa dapetin di supermarket terdekat di rumah kalian. Harganya pun juga murah banget. Jadi, kalian bisa gunain ini, teman-teman. Selanjutnya aku biasanya itu mandi, tapi setiap 2 hari sekali tuh aku pakai lulur. Jadi di sini aku selipin lulur dulu ya, teman-teman. Jadi favorit lulur aku saat ini adalah ini, teman-teman. Ini adalah Livi Naturally Royal Jelly Body Scrub. Ini tuh bagus banget, aku rekomendasiin banget ini ke kalian. Ini tuh wangi, tapi saat ini nggak kecium karena aku lagi pilek. Itu wangi, terus teksturnya itu lembut banget, bikin kulit kita lembab, dan pada saat kita aplikasiin di tangan itu nggak sakit sama sekali. Terus juga pas kayak ngerontokin daki tuh hasilnya kayak bener-bener daki kita tuh rontok gitu. Pokoknya bagus banget deh. Dan ini kalian bisa dapetin di mana ya, waktu itu Guardian atau apalah, pokoknya sejenis itu kan bisa dapetin ini. Dan harganya juga nanti, oh ya, untuk harganya nanti aku bakal taruh di sini setiap produknya harganya berapa. Pokoknya ini aku rekomendasiin ke kalian, kalian harus coba. Oke, selanjutnya aku mandi, teman-teman. Dan aku di sini favoritin banget sabun herbal Bella, sabun herbal alami, dan aku gunain varian susu. Di sini tuh banyak banget variannya. Kalau misalnya keluhan kulit kalian itu lagi gatal-gatal, di situ pun ada variannya. Dan misalnya lagi kutu air gitu, di situ pun juga ada. Insya Allah bisa menyembuhkan. Dan aku pakai ini itu dari sejak aku SMK, teman-teman. Aku udah lama banget pakai ini, dan kalian bisa dapetin ini di Instagramnya. Aku akan taruh di sini dan aku akan taruh di description box juga. Setelah aku mandi, aku kan lap tuh pakai handuk ya kan, dan aku langsung pakai ini hand body dari Vaseline Healthy White UV Lightening. Ini tuh bener-bener favorit aku juga dari zaman bahula. Sumpah aku suka banget. Walaupun ini nggak ada SPF-nya, tapi aku ngerasa itu kulit aku lebih lembab, pokoknya cepet mengering gitu di kulit tangan aku. Dan ini apa ya, aku bener-bener beli tuh langsung besar-besar kayak gini karena ini emang favorit aku banget gitu. Dan kalian juga bisa dapetin ini di supermarket terdekat di rumah kalian. Ini juga harganya murah banget, kalian bisa coba ini. Next aku pakai deodoran ini dari Rexona Glowing White. Ini tuh bisa untuk mencerahkan dan membuat lebih lembut gitu, teman-teman. Ya itunya ya. Dan ini tuh non alkohol, jadi 0% alkohol dan melawan bau badan selama 48 jam. Dan yang aku suka banget dari ini tuh nggak bikin berbekas di baju kita. Biasanya kan kayak kering, menguning gitu ya, ini tuh nggak sama sekali. Jadi ini aku favorit banget. Ini tuh juga harganya murah banget dan kalian bisa temuin di supermarket terdekat kalian, supermarket di dekat rumah kalian, oke gitulah. Dan selanjutnya aku lagi suka banget sama body spray. Nah ini aku pakai perfume body spray ini dari Posh ya. Ini sumpah aku suka banget. Emang sih wanginya nggak tahan lama, menurut aku kurang tahan lama, tapi setelah penggunaan ini tuh nggak menyebar bau-bau gitu di badan aku. Jadi dia lama-kelamaan nggak wangi, tapi nggak nyebar ke bau-bauan. Apa sih? Ini juga kalian bisa temuin di supermarket terdekat rumah kalian dan harganya pun murah banget. Nanti aku akan selalu taruh harganya di sini, teman-teman. Oke, selanjutnya yang terakhir aku pakai perfume.
Ini tuh aku baru banget beli. Aku juga baru pakai sedikit banget. Ini tuh dari Sakura Ichitikawa, ya bacanya Ichitikawa, aku nggak tahu. Nah ini tuh, benar-benar wanginya enak banget, segar, cool gitu. Dan ini tuh kalau nggak salah ada dua macam rasa, dua macam wangi. Ada yang princess dan ada yang queen, dan aku milih yang queen. Ini juga kalian bisa temuin di Guardian kalau nggak salah, pokoknya semacam itu. Harganya pun murah banget, wanginya juga enak banget. Enak. Tuh aku baru pakai sedikit banget teman-teman. Tapi aku udah langsung jatuh cinta. Ya itu aja teman-teman yang produknya sekarang aku lagi favoritin. Nah itu dia tadi produk-produk yang aku pakai untuk body care rutin aku. Itu tuh simple banget, gampang banget. Bukan gampang sih, sebenarnya simple banget itu yang aku pakai dan dapat menghasilkan kulit yang cerah dan tampak lebih wangi dan terasa lebih wangi gitu teman-teman ya. Dan itu aja yang perlu aku sampaikan ke kalian. Semoga produk-produk yang aku sebutin tadi dapat menjadi referensi buat kalian, dan semoga kalian juga suka sama produk-produknya. Semoga aku bisa meracuni ya, meracuni kalian semua. Dan semoga terus ya gue. Dan semoga kalian suka sama video ini, dan semoga video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa untuk di like, terus di komen, di subscribe, dan jangan lupa pencet tombol loncengnya supaya kalian gak ketinggalan video baru dari aku. Dan jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke sosial media yang kalian punya. And see you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.